Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to back the channel. Oke guys, jadi kembali lagi bersama saya di channel Iqbal 65 guys. Oke, jadi di video kali ini kebetulan aku dapat masalah motor Honda Beat. Ini Beat yang Eco ya. Jadi masalah motor ini saat kita gas penuh, engine-nya mati dan ada kedipan di sini. Oke, jadi ini kita coba tes dulu. Oke, hidup. Kalau kita gas penuh, jadi engine-nya mati, dipaksa start, tidak mau. Oh, ini mau. Kadang mau, kadang enggak ada. Nah, enggak mau langsam. Ini ada kedipan di sini. Oke, kita baca dulu berapa kedipannya. Kita coba pasang DLC. Jadi di video kali ini aku mau coba sharing ini penyebabnya apa dan cara mengatasinya gimana. Mau kita coba bahas Honda Beat saat digas penuh engine langsung mati. Jadi mau kita cari tahu dulu penyebabnya apa. Jumper line-nya udah dipasang nih. Kita coba baca dulu. Ada berapa kedipan? Jadi ada dua masalah nih sepertinya. Masalah pertama ada 8 kedipan. Itu sensor TP. Masalah kedua ada 52 kedipan, itu sensor CKP ya. Sensor TP sama CKP ya. Oke, kita coba reset dulu ya. Coba reset, nanti kita coba tes. Tapi sebelum di reset ini dicopot dulu soket full pump-nya, kita copot dulu. Kita coba reset, kita lepas, pasang kembali. Cek lagi. Oke, kita coba lagi di tes hidupkan. Oh, ini belum dipasang. Oke, udah nyala. Oke, engine-nya mati lagi nih. Kita tunggu apakah ada kedipan lagi. Oke guys, jadi setelah dianalisa ternyata masalahnya terletak pada sensor TPS-nya atau sensor TP. Jadi saat kita tarik grip gas penuh, saat ini mentok, ini tahanannya mentok ke atas, maka secara otomatis sensornya blank, jadi lampu speedometernya berkedip. Oke, jadi ini solusi pertolongan pertamanya. Kita coba, kita kasih ganjelan, kita coba tes dulu, kasih ganjelan di sini. Kita kasih ganjelan, nanti kita tes. Karena ada yang bilang kalau diganjel katanya nanti gasnya tertahan, nggak penuh ya ditarik gasnya. Kita tes dulu nih, kita buktikan apakah benar seperti itu hasilnya. Kita masih belum tahu. Kita coba pasang dulu ganjelannya. Kita pakai ganjelan selang. Ini saya ambil dari selang angin ya. Selang angin seperti ini. Oke, jadi bisa dicoba kalau ada yang temu masalah seperti ini saat digas, tarik gas penuh, mesin mati, indikator mil berkedip-kedip, itu menandakan sensor TPS-nya blank. Kita coba cara solusi pertolongan pertama, kita coba pakaikan ini ya. Ini ganjalannya saya masukkan di, aduh jatuh,
pasang dulu ganjelannya, kita masukkan di sini. Kelihatan nih, kita masukkan di sini ya. Masukkan ini sepertinya ketinggian ini ganjelannya. Oke, kita pendekkan dulu ya, jangan sampai tinggi kali ya, ganjalnya sekedar aja kurang lebih berapa mili ya, kurang lebih 2-3 mili gitulah, lebih dari besinya itu, tuasnya itu. Ini kebanyakan ini sampai hampir 1 cm. Kita potong. Oke guys, ini udah kita kasih ganjalan, kita coba tes, kita hidupkan. Oke, hasilnya bagus, hasilnya aman, jadi tidak ada masalah. Dikasih ganjalan seperti ini, kita coba benam lagi. Oke guys, jadi kalau ada yang dapat seperti ini, mana tahu belum ada biaya atau belum ada dananya, coba dibuat seperti ini dulu untuk pertolongan pertamanya. Tapi kalau udah ada biaya ya baiknya diganti sih memang sensornya itu. Oke, jadi tadi penyebab ini motor on the beat saat ditarik gas penuh mesin mati, lampu mil berkedip karena sensor TPS-nya blank. Jadi di sini saya bahas solusinya, cara mengatasinya, pertolongan pertamanya seperti apa. Pertolongan dengan cara mengatasin gratis. Oke, semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dibagikan sebanyak-banyaknya, nyalakan notifikasi loncengnya. Oke, see you the next video. Bye.